Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Kesehatan menggelar sunatan massal gratis. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-59 tingkat Kabupaten Takalar. Bertempat di Markas PSC 119 Kabupaten Takalar, Kamis 9 November 2023. Adapun tema yang diusung pada peringatan HKN tahun 2023 yakni Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju. Penjabat Bupati Takalar, Dr. Seten Aswat, MD PLG, yang menghadir langsung sunatan massal mengatakan bahwa hitanan massal ini merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada warga yang membutuhkan dan merupakan salah satu bagian dari syariat agama Islam yang wajib dilaksanakan bagi kaum laki-laki muslim. Penjabat Bupati Takalar berharap semoga mereka setelah dihitan mendapatkan pendidikan yang baik serta diberikan nilai keimanan dan ketakwaan yang kuat dan menjadi anak yang soleh. Ini kita dalam rangka memperingati apa Bu? Hari Kesehatan Nasional, Pak ya. Hari Kesehatan Nasional. Jadi memang saya minta sama Ibu Karis beserta jajaran kalau ada hari-hari peringatan itu khususnya ini kesehatan, maka yang harus bisa merasakan hari itu adalah bukan pegawai semua, tetapi kita semua warga ya. Warga yang harus bisa merasakan bahwa hari ini adalah hari kesehatan. Makanya kita lakukan sejumlah kegiatan untuk memberikan layanan kesehatan kepada kita semua, kepada anak-anak itu ya sunatan massal. Pada kesempatan yang sama, PLT Kepala Dinas Kesehatan Dr. Haja Nilal Pausia, MKes, menyampaikan bahwa kegiatan sunatan massal menghitankan 80 anak dengan tujuan untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat serta untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah sehingga tercipta kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Turut membersamai kegiatan tersebut, Direktur Rumah Sakit Haji Pajuha Dengale, jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, Ketua PSC 119 Takalar bersama jajaran serta masyarakat setempat.